Presiden Jokowi juga menyebut akan membentuk satuan tugas di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nantinya akan bertugas membantu Menkominfo. Sebab menurut Presiden ada banyak persoalan di kementerian itu sehingga kehadiran Satgas sangat dibutuhkan. Kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Dan juga akan kita bantu lagi, Mas Yobamen, kita bantu lagi dengan Satgas. Memang kita waktunya sangat mepet sekali. Ya, ada Satgasnya juga nanti.